sebuah kerajinan. Umumnya, kerajinan yang dibuat dari bambu yaitu sokasi atau keban yang memiliki bentuk persegi. Kerajinan yang berbahan dasar bambu ini merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Bali. Tepatnya di Desa Tiga Wasa, yaitu di Kabupaten Buleleng. Melihat peluang yang ada serta potensi yang kami miliki, kami menginovasikan tas dan dompet dengan desain kekinian, yaitu One Busy, One Set of Bamboo Craft. Dalam proses pembuatan One Busy, kami menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik anyam yang digunakan pada saat pembuatan anyaman atau ulatan pada tas dan dompet. Yang kedua adalah teknik tempel dan jahit yang digunakan pada saat pemasangan kain pada tas dan dompet. Dalam proses pembuatan tas dan dompet, diperlukan beberapa proses diantaranya. Langkah pertama yaitu penyiapan bahan baku yaitu bambu. Selanjutnya yaitu proses pengupasan kulit bambu agar bisa dicat. Kemudian, bambu yang sudah dikupas lalu diberi warna dengan cat sesuai dengan warna yang dikehendaki. Berlanjut pada bambu yang sudah kering, kemudian dibelah menjadi bagian-bagian kecil. Langkah selanjutnya yaitu proses penipisan bambu dengan menghilangkan bagian yang tidak digunakan agar siap dianyam. Kemudian, bambu yang sudah ditipiskan lalu dianyam atau diulat sampai selesai. Selanjutnya, setelah anyaman selesai, kemudian dibentuk dengan 4 sudut yang akan membentuk persegi panjang dan diberi motif. Tahap selanjutnya yaitu proses pemotongan bagian tas yang tidak digunakan. Setelah selesai terpotong, lanjut ke langkah selanjutnya yaitu penempelan dan penjahitan kain pada tas. Tahap terakhir yaitu pemasangan tali tas dan aksesoris dan One Busy siap digunakan.